Sebelumnya Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan RT/RW untuk sosialisasi tes usap massal secara gratis. Ditargetkan 288 warga mengikuti tes usap massal tahap kedua di Kecamatan Bontoala. Dari tes usap massal tahap 2 yang sudah dilakukan yakni di Kecamatan Talo diikuti 571 warga, 30 terkonfirmasi positif. Sementara di Kecamatan Makassar dari 398 warga yang melakukan tes usap, 9 diantaranya terkonfirmasi positif. Iya, dari hasilnya sudah ada beberapa hasil. Untuk khusus untuk tahap 2 kita mulai itu hari Kamis di Kecamatan 24 September di Kecamatan Talo. Dari 571 yang diperiksa ada 30 yang positif. Kemudian di Makassar, Kecamatan Makassar 398 yang diperiksa ada 9 yang positif. Untuk Kecamatan Mamajang dan seterusnya sampai saat ini belum ada hasil. Yang positif itu yang siang-siang Muhammad Yusra Rahman. Yang positif itu akan dilakukan tracing kembali. Dilakukan tracing serumahnya kontak-kontak yang pernah ditemui. Kalaupun ada yang positif lagi itu akan dilakukan isolasi mandiri.